Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Wahyu. Di video kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang aplikasi, yaitu aplikasi Pintu. Nah, di sini saya akan mereview dan saya akan membuat video tutorialnya bagaimana untuk daftar di aplikasi ini. Nah, apa itu Pintu? Aplikasi Pintu adalah aplikasi jual beli dan investasi aset digital atau cryptocurrency, dan aplikasi ini salah satunya yang ada di Indonesia. Nah, tentunya teman-teman sebagian sudah tahu dengan aplikasi Pintu. Aplikasi Pintu ini mirip sekali dengan aplikasi seperti Indodex, toko kripto, dan aplikasi sejenisnya. Tentunya aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bappeti. Nah, apa itu Bappeti? Lembaga yang mengawasi aset kripto. Nah, di sini saya akan membuatkan video tutorialnya bagaimana untuk daftar di aplikasi ini. Itu teman-teman, kita langsung aja bahas ke aplikasinya. Oke, jadi teman-teman, kita langsung aja masuk ke Google Play Store ya. Teman-teman nanti langsung aja cari aplikasinya, namanya Pintu. Nah, di sini teman-teman, aplikasi Pintu ini sudah di-download sekitar 500 ribuan ya, teman-teman, dan sudah mendapat rating di Google ini 3+ dan sudah mendapatkan ulasan 4,3. Nah, di sini aplikasi ini teman-teman ya, tidak perlu khawatir ya, teman-teman, aplikasinya ini sudah diawasi oleh lembaga pemerintah, yaitu Kominfo dan lembaga Bappeti ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, aplikasi ini teman-teman memiliki kemudahan, praktis dan instan. Nah, desain aplikasi ini yang simple dan ramah pengguna menjadikan Pintu sebagai platform investasi kripto menjadi termudah di Indonesia. Ada di sini nanti teman-teman bisa lihat. Dan kemudian aplikasi ini dirilis di tanggal 25 Januari 2020. Artinya aplikasi ini bukanlah aplikasi yang baru ya teman-teman, tapi baru 1 tahun ya. Jadi untuk itu kita langsung aja ya, untuk teman-teman yang belum download, silakan teman-teman nanti download aja aplikasinya langsung ke Google Play Store. Nah, karena di sini saya sudah download aplikasinya, jadi saya klik aja buka. Nah, bagaimana kita untuk mendaftarkannya? Di sini teman-teman lihat ya, ada logo Bappeti, OJK, Kominfo ya. Kemudian di sini kita izinkan. Nah, di sini teman-teman ya, untuk pertama sekali teman-teman kita harus daftar dulu di aplikasinya ya. Oke, kita langsung aja klik daftar. Nah, di sini daftarnya cukup mudah ya teman-teman ya, bisa menggunakan Google ya, atau menggunakan Apple, atau teman-teman bisa menggunakan email. Nah, jika teman-teman mau mendaftarkan langsung menggunakan email, nah di sini teman-teman yang pertama sekali teman-teman harus masukkan email. Lalu di sini teman-teman masukkan kata sandi, lalu di sini teman-teman masukkan konfirmasi kata sandi. Kemudian teman-teman harus pilih buat akun. Setelah teman-teman sudah membuat akun, nanti teman-teman langsung aja login ke aplikasinya. Kemudian di sini teman-teman silakan masukkan aja ya, atau teman-teman buatkan PIN yang menurut teman-teman ingat atau teman-teman gampang hafal. Nah, di sini saya contohkan 123456. Oke, lalu di sini kita konfirmasikan lagi 123456. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti yang gampang teman-teman ingat saja ya. Lalu di sini teman-teman silakan masukkan kode referral ya, kode referral orang yang mengundang atau orang yang sudah terdaftar di aplikasi Pintu ini teman-teman. Jika teman-teman tidak keberatan, teman-teman bisa masukkan kode undangan yang dari saya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan kode undangan yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman tidak menggunakan kode undangan, silakan aja teman-teman, nggak apa-apa, nanti teman-teman lakukan lain kali aja. Tapi nanti di sini teman-teman tidak bisa mendapatkan event yang ada di aplikasi Pintu ini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita gunakan kode ini. Oke, di sini teman-teman ya, kamu akan menggunakan kode referral yang ini ya teman-teman ya, Wahyu207. Nah, dapatkan hadiah hingga 1 juta rupiah dengan melakukan pembelian kripto senilai 200 ribu atau lebih dalam satu transaksi. Jadi teman-teman nanti kita bisa mendapatkan hadiah. Teman-teman yang menggunakan kode referral ini, teman-teman juga akan mendapatkan hadiah sebesar hingga 1 juta rupiah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman jika sudah benar kita masukkan kode referral ini,
Lalu kita pilih konfirmasi. Untuk pertama sekali, kita belum bisa menggunakan aplikasi ini atau kita mau berinvest di aplikasi ini, teman-teman ya. Jadi itu kita harus verifikasi identitas atau KYC atau KYC ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, aplikasi Pintu ini adalah aplikasi jual beli cryptocurrency atau aset digital. Di sini teman-teman bisa beli atau teman-teman bisa jual seperti aplikasi Indodex ya atau aplikasi toko kripto ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada Bitcoin ya. Nilai Bitcoin sekarang itu 497.000, ada ETH ya 31 juta dan ada Tether. Di sini teman-teman lihat asetnya. Ya, ada banyak aset juga ya, teman-teman. Jadi cocok sekali kalau teman-teman mau berinvest di aplikasi Pintu ini, teman-teman. Oke, kita pilih verifikasi sekarang. Nah, di sini teman-teman silakan ya verifikasi identitas yang diperlukan ya, cukup foto selfie, barang KTP dan SIM atau paspor ya, teman-teman. Jadi teman-teman cukup foto dan selfie barang KTP. Nah, ini namanya KYC atau KYC ya, teman-teman. Nah, verifikasi dilakukan demi keamanan transaksi dan asetmu sesuai dengan regulasi Bappebti dan Kominfo ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya dengan aplikasi ini, takut ke datanya disalahgunakan atau KTP-nya disalahgunakan, karena aplikasi ini sudah ada izin dari Bappebti dan aplikasi dari Kominfo ya, teman-teman. Jadi sangat aman aplikasinya. Oke, kita pilih aja verifikasi sekarang. Kemudian di sini teman-teman kita masukkan nomor HP ya, kita masukkan nomor HP yang kita ingin kita daftarkan. Lalu di sini kita masukkan Telegram atau WhatsApp atau SMS teman-teman untuk verifikasi OTP-nya ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman jika teman-teman sudah mau masukkan semua data-data teman-teman ya, foto KTP maupun foto selfie-nya, ya nanti teman-teman di sini bisa melakukan deposit ya untuk mau pembelian di aplikasi ini. Nah, sekarang nilai Bitcoin 497 juta. Jadi teman-teman mau beli di nilai ini, silakan nanti teman-teman beli dulu di sini gitu. Klik. Jadi di sini nanti teman-teman silakan aja klik beli. Atau teman-teman mau jual, jika teman-teman nanti sudah memiliki saldo contohnya di Bitcoin ya, teman-teman mau jual juga, silakan teman-teman bisa jual di aplikasi ini. Jadi seperti itu ya, syaratnya di sini memang harus verifikasi KTP dulu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman aplikasi Pintu sedang mengadakan promo spesial. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, undang teman auto dapat 50.000. Jadi coba kita klik saja. Ini adalah promo yang terbaru dari aplikasi Pintu ini, yaitu undang teman auto dapat 50.000. Caranya bagaimana teman-teman? Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Hai teman Pintu, undang teman daftar di Pintu dengan menggunakan kode referral kamu, auto dapat Rp50.000. Promo berlaku mulai dari 5 sampai 31 Juli 2021. Yuk, syarat dan ketentuannya di sini teman-teman bisa lihat ya. Ajak temanmu yang daftar di Pintu dengan menggunakan kode referral kamu. Setiap pengguna yang berhasil mengajak 10 pengguna baru akan mendapatkan Rp50.000. Nah, ini adalah event atau promo yang dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 31 Juli, teman-teman. Nah, ini tinggal berapa hari lagi ya, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ikuti event ini jika teman-teman mau ya. Jika teman-teman tidak mau, silakan aja, nggak apa-apa. Terus di sini teman-teman ada cashback 100%, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini banyak sekali pengumuman info-info tentang aplikasi ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa juga ajak teman kamu. Di sini caranya teman-teman bagikan kode undangan, maka teman-teman akan mendapatkan hadiah totalnya Rp1 juta untuk kamu berdua. Jadi contohnya teman menggunakan kode saya juga mendapatkan berkesempatan mendapatkan hadiah 1 juta. Teman menggunakan kode saya, maka teman juga akan mendapatkan kesempatan hadiah 1 juta. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan ya, gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa salin kode referralnya, atau di sini teman-teman bisa bagikan link ini kepada teman-teman yang ingin teman undang. Di sini teman-teman lihat ada pertanyaan umum. Jika teman-teman masih bingung, silakan teman-teman baca di aplikasi ini. Kemudian di sini ada berita terkini, ya itu adalah info-info yang terupdate dari aplikasi atau tentang sekilas mata uang kripto ya, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, ada jelajah.
Nah, jelajah ini teman-teman bisa nanti ada berita, ada belajar, ada video. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada market. Ya, di sini marketnya ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada BTC, ada ETH, ada Tether, ada Binance, ada Compound, banyak ya teman-teman di sini bisa lihat ya nanti teman-teman. Nah, kalau yang hijau ini harganya naik ya teman-teman, tapi kalau yang merah ini harganya sedang turun. Jadi tentang analisa di sini saya tidak mengajarkan, di sini saya hanya mereview tentang aplikasi pintu saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada wallet. Wallet ini adalah uang yang kita investkan di aplikasi ini atau di mata uang kripto ini ya teman-teman. Jika teman-teman nanti top up di aplikasi ini ya, deposit, maka nanti di sini teman-teman akan ada saldo rupiahnya. Contohnya 100.000, maka teman-teman uangnya akan masuk 100.000. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada menu akun ya teman-teman, bisa klik akun. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya ada rekening bank saya. Nanti teman-teman bisa silakan masuk tambahkan rekeningnya. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan buku alamatnya. Kemudian di sini ada pengaturan dan di sini ada keamanan akun ya. Nah, di sini teman-teman ada kode referral juga ya. Jadi seperti itu. Dan di sini teman-teman mau mengikuti komunitas atau media sosialnya, di sini juga ada ya teman-teman, ada Instagram, YouTube, Twitter dan Facebook teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sekian aja video pembahasan saya tentang aplikasi pintu ini. Jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silakan aja teman aplikasinya. Link downloadnya juga udah saya sediakan di bawah deskripsi ini. Nah, untuk itu jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, lalu bagikan videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa nantinya memberikan informasi terbaru tentang aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store maupun di Apple Store. Untuk itu teman-teman, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian dari aplikasi ini, harap mohon dimaafkan ya teman-teman. Untuk itu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.